Off tune on point. Podcast Kak Gustiwana, jawabnya harus sambil nyanyi. Hai, gue Kak Gustiwana, hari ini ketemu lagi di segmen terbaru di YouTube Eka Gustiwana. Nama gambarnya ini sih Off Tune On Point. Jadi setiap narasumber yang datang itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Eka dengan bernyanyi. Dan bintang tamu pertama ini adalah sahabat gue. Dulu kita sering touring bareng dan dia adalah Gerald Yu. Kita mau start. Jadi abis ini pertanyaan gue itu nggak boleh dijawab dengan ngomong biasa. Jadi lo harus menjawab pertanyaan gue dengan nyanyi. Cuma karena lo musisi, jadi gue pengen beatnya, drumnya itu yang bikin dari lo. Nanti pakai DAW, pakai Ableton, lo kerjain. Abis itu gue akan ngisi chord, and then gue akan sambil nanya ke lo. Lo okay. Jawab sepuasnya. Oke. Okay. Alright, Gap, silakan. Gerald, apa kabar? Kenapa keluar dari WG? Baru mulai, kenapa nanyanya itu? Udah dijelasin di channel yang satu, yang sebelah waktu itu yang gue mau sebut sama siapa. Terus kan view-nya juga udah banyak. Gak peduli, jelasin di sini. Mikir sambil nyanyi ternyata sangat susah. Jadi gimana ya, intinya ini tipu muslihat ya, supaya gue tidak bisa berbohong-bohong ya, supaya jawabannya tidak bisa diplomat-diplomat. Tapi ini gini, jadi saya itu ada perbedaan visi dan misi dengan para personil di WG. Gila. Jawabannya kayak direksi BUMN. Intinya gua apa yang dijawab lagi nih sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya saya ingin mencari sound sendiri gitu. Benar itu juga. Collab sama lu menyenangkan, tapi kadang agak ribet, soalnya harus nyatuin dua kepala. Enakan sendiri, agak ada enaknya, ada gak enak. Terus lagi bikin apa sih? Gak usah dengar, lu baru putus. Gimana kondisi mental health lu saat ini? Kemarin, ini cerita agak OOT dikit. Jadi gini, ex-member. Jadi apa namanya? Temen mantan band gue baru main film. Abis itu premiernya itu gue lupa datang. Karena apa? Karena saya baru putus. Hari pertama putus, ternyata dianya ada film, jadi gue lupa. Karena apa? Karena saya tidak tidur, saya tidak makan, jadi seharian cuma bengong doang, ngeliatin langit-langit. Seminggu makan cuma sekali. Terus, orang nanya kapan ya? Hey, ini siapa yang bikin gambar? Tolong gajinya kurangin saja. Oke. Ya pokoknya itu alasannya. Alasannya sih, aduh, sepertinya jangan diomongin di sini. Okay. Kalau nyanyi nanti suara saya bergetar karena menahan emosi ya. Tapi intinya, ya gitu aja sih. Yang penting udah putus gitu. Okay. Apakah ada galau? Ada. Apakah ada sedih? Ada. Apakah ada marah? Sedikit. Tapi yang penting sudah lega. Gerald, lu sekarang sibuk apa? Sibuk streaming sama sibuk produksi musik. Kapan rilisan terbaru akan lu rilis? Gini. Tiap minggu gua rilis remix. Abis itu sebenarnya udah ada beberapa lagu. Kayaknya udah ada 6 deh gitu. Tapi kurang puas jadinya. Masih nunggu yang enak. Abis itu mungkin sih. Kapan ini buat apa nih? Februari. Tunggu saja, awal Maret saya akan rilis. Yes. Kabarnya akhir Maret. Oke. Kabarnya apa benar Gerald tim sesnya Anies Baswedan? Siapa yang bikin pertanyaan ini? Jawab aja ya.
bisa mikir tim ses Anis. Oh, okay. Apakah karena ini? Karena gue kalau bikin TikTok selalu begini gitu. Dikira ada angkanya kali ya. Oh ya mungkin ya. Mungkin ya. Berarti lu dukung nomor 2 atau 3? Saya akan jawab dengan satu kata. Lu berjurdil anjay. Lu berjurdil. Terjemahkan sendiri maksud Gerald. Betul. Gua gak ikut-ikutan. Ntar kalau kita foto begini fotonya, tidak boleh begini, oke? Okay? Oke. Okay. Lanjut ya. Gerald, apakah lu masih keep in touch dengan member Kamikaze? Maksudnya Raka. Raka. Masih dong. Pokoknya sih, kalau gue mah, ya semua teman-teman gue masih aja. Jadi, masih saya keep in touch. Ngobrol lab, kalau cara gue cerita segini. Jadi, ada beberapa cara saya keep in touch. Satu, kirim-kiriman meme. Dua, kirim-kiriman ini terus di forward gitu, tetap lucu gitu kan. Terus tiga, kirim-kiriman demo. Terus empat, apalagi ya? Kasih feedback ke demo teman gitu. Nice, produktif banget ya. Terakhir apa? Apa yang paling lu kangenin dan berkesan di WG? Dapat duit banyak. Terus ono apa? Makan apa? Makan Indomie. Yeah. Abis manggung, yeah. Gila kan? Single atau pacaran? Single. Single tuh. Sendiri atau grup? Sendiri dulu. Jungle atau drum and bass? Peace. Produce buat orang atau diri sendiri? Produce buat orang, duitnya enak, tapi lebih prefer diri sendiri. Okay. Lanjutin kuliah akuntan atau ambil jurusan kuliah baru? Mungkin saya akan ambil FKG karena yang lulusan cakep-cakep sih. Emang Gerald dari dulu gak berubah. Oke, lanjut, next question. DJ atau band? DJ dong. Live streaming atau main musik? Main musik. Kecanduan game atau kecanduan all shop? Kecanduan all shop, kalau nyesel bisa dijual. VTuber atau streamer? Streamer. Okay. Kita sampai di penghujung acara. Gerald, apakah lu punya sesuatu yang akan lu promosikan? Promosikan. Jangan lupa subscribe ke YouTube gua. Namanya Gerald View. Jadi kalau misalnya lu mau kalau lu mau ada info musik terbaru, remix terbaru, dan juga gua main game. Nah, jangan lupa gua kan subscribe di situ, oke? See you guys. Sekian off the apa nama segmennya? Off the point. Lupa nama acaranya, wajar baru pertama episode pertama. Thank you Gerald. Sama-sama. Thank you for coming. Kita menunggu karya terbaik lu lagi. Mantap. Sekian off to nonpoint bersama Gerald Liu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.